Salam sejahtera Malaysia Madani. Selamat datang ke Berita Malaysia Kini TV ini. Berita terkini untuk anda semua dan kejutan terkini, berita gembira tergempak dalam negara Malaysia ini. Saudara dan saudari semua, hari ini kita dikabarkan dengan satu kabar berita gembira yang mana Anwar terima kunjungan Menteri Haji Arab Saudi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menerima kunjungan hormat Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yaitu Dr. Tawiq Fauzan Ar-Rabiah yang berada di negara ini sempena lawatan kerja 3 hari bermula Ahad lepas. Di Perdana Putra di Putrajaya hari ini, Anwar dan Taufik mengadakan pertemuan kira-kira 1 jam di pejabat Perdana Menteri yang turut disertai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Semalam Muhammad Naim dalam pertemuan bersama Taufik telah menyampaikan hasrat Malaysia kepada Arab Saudi untuk mendapatkan tambahan kuota haji kepada 31,950 pada tahun hadapan selaras dengan pertambahan jumlah penduduk negara. Kuota haji untuk jemaah Malaysia bagi musim haji tahun ini ialah 31,600. Taufik dalam lawatan kerja ke Malaysia turut menerima penganugerahan ijazah kehormatan doktor pengurusan oleh Universiti Teknologi Malaysia UTM semalam atas sumbangan besar beliau dalam penyelarasan haji dan umrah. Tuan-tuan dan puan-puan semua, demikian perkongsian berita tergempak ringkas untuk hari ini. Jangan lupa like, share dan komen video ini dan subscribe channel ini. Dan terima kasih kepada anda yang sudah subscribe channel ini. Saya berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini. Karena tanpa subscribe anda, tanpa pertolongan anda, mungkin channel ini tidak akan berkembang dari semasa ke semasa. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi.